Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali ke channel saya. Hari ini saya tidak membuat video tutorial seperti biasanya. Biasanya saya upload video tentang tutorial. Hari ini saya hanya sedikit cerita dari awal saya membuat channel hingga awal saya monetisasi sampai hari ini saya alhamdulillah sudah mendapatkan surat AdSense. Jadi bagi teman-teman semua yang baru awal memulai karir di dunia YouTube atau mungkin baru awal masih berjuang dunia subscribe, masih belajar jam tayang, mari kita sama-sama gotong royong supaya channel kita ke depan akan semakin berkembang dan juga akan menjadi ladang amal bagi kita dan juga ladang penghasilan untuk kita ke depan. Dan ini hari ini alhamdulillah surat AdSense saya sudah datang dan ini di sini tertera bahwa suratnya dikirim dari Malaysia ya. Jadi surat ini dikirim langsung dari negara Malaysia. Alhamdulillah tepat pada satu bulan surat ini sampai ke kantor pos kecamatan saya. Karena di email saya surat AdSense datang 2 minggu sampai 4 minggu. 2 minggu pertama saya datang ke kantor pos dan kata petugas kantor pos itu belum ada, makanya saya meminta nomor untuk menjalin silaturahmi dengan petugas posnya, karena setiap petugas pos pasti ada ya ramah lah bagi kita, bagi para customernya. Hanya kita yang pertama ketika monetisasi awal mulanya kan channel atau iklan pendapatan itu nggak langsung berjalan, biasanya nunggu satu minggu baru berjalan normal, dan setelah berjalan normal nggak mesti langsung jalan terus. Pengalaman saya seperti itu. Jadi biasanya setelah iklan ini dapat, biasanya dolar itu naik. Setelah beberapa minggu kemudian dolar itu stuck atau berhenti di tempat. Itu yang membuat mungkin bagi awal pemula pasti akan down. Kok kenapa ya channel saya padahal nggak melanggar atau nggak mungkin ada kesalahan, tetapi dolar tidak masuk. Itu biasanya awal mula peninjauan, mungkin ada rasio klik yang tidak sesuai dengan standarnya, atau mungkin ada klik yang tidak valid. Ada itu bagi yang baru memonetisasi berharap sabar. Kenapa sabar? Karena awal perjalanannya itu enggak mudah sampai mendapatkan surat AdSense seperti ini. Nah, jadi bagi teman-teman semua yang baru memonetisasi, tetap berjuang, tetap semangat, karena channel kita yang akan kembangkan. Jadi bagi teman-teman semua yang mungkin baru menemukan channel ini atau mungkin baru tahu channel ini, silahkan scroll ke bawah video, siapa tahu ada beberapa video yang bermanfaat untuk kalian semua. Ini cukup untuk pengalaman pribadi saya tentang perjuangan saya mendapatkan surat AdSense ini ya. Jadi, sekian dan terima kasih.